Ya muka-muka aja sore hari, muka-muka mau nyambut banget ini. Tak pulang kampung, we. Oh, be. Tak pulang kampung ini. Aduh. Mau lebaran ya besok ya? Oh, belum lah. Mau aku kan tahu enggak Bapak Eko tuh. Pokoknya besok lebaran, kamu tahu. Ini sayur udah habis sebelahnya. Udah liburan dah. Ini tempat kami cuaca nih kemarau nih kawan. Jadi sore ini panas luar biasa nih. Memandi sungai jauh. Air minyak kering nih. Sumur-sumur bah kering. Ini musim kemarau. Ini ada ikan bulat kita jual sini. Ikan gabus ya, kata orang sini itu ikan bulat. Nah, ini ikan gabus nih. Ada nih kita jual ikan gabus ini. Ini bagus nih. Ya, ini ikan gabus. Apa nama YouTube-nya? Mau spill-spill dulu. Lihat-lihat. Ini ikannya apa ya? Oh, ini ikan apa nih? Tenggiri nih. Ini sebelah ikan apa ini? Ini ikan gabus kan kawan, yang kita perkenalkan kepada pengawalnya, ini namanya ikan gabus. Nah, ini kalau orang bekas operasi ini bagus sekali ini ya, untuk penyembuhan luka dalam. Nah, kalau luka operasi ini bagus. Ini ikan gabus, ikan sungai ini. Ini masih banyak stok ya. Nah, ikan gabus ini. Masukin sebelah lagi ini. Ini udang udah mau habis. Udah dikit lagi ya udangnya. Nah ini ya. Nah ini ada pemotongan ikan gabus. Ini bagus nih. Iya. Tempat operasi bagus nih. Untuk obat kepadalan ini bagus ya. Namanya ikan gabus. Jadi sisiknya aku dibuang ya Boy ya. Nah keras ya. Ini ikan sungai yang ini. Kita mau spill lagi penghuni-penghuni box ikan ini. Ini apa-apa penghuni ini. Kita mau lihat yang ini. Woi, ini kan paten, boy. Ikan paten sama ikan mayong ini. Nah, ini ikan paten ya, ikan paten ini. Ini kurang lebih beratnya hampir 1 kilo lebih ini. Kalau ini ikan mayong. Ini mungkin ada 5 kilo ya, besar nih. Ini berat sekali ini. Nah, ini ikan mayong. Ikan mayong sama ikan paten. Ini persiapan untuk esok. Sebelahnya ini persiapan es batu apa ini ya kita kelompok ini. Masih dibungkus. Masih dibab. Ini apa ini boy? Lihat boy. Ini ikan tongkol ini. Ini ikan tongkol, boy. Ini masih bagus nih, masih segar nih. Ya. Matanya pun masih bagus nih. Ini baru dapat dari laut. Ini persiapan ikan tongkol kita ini. Ini sotong cumi ini, cumi. Ya, ini cumi ini. Stok cumi. Nah, ini cumi ya. Ini juga masih ada ini stoknya. Masih gak banyak lagi.
Wuh, ini ikan gabus juga ya, banyak sekali ya stok ikan gabus kita ya. Oh, ini yang tipe kecil ikan gabusnya. Ini ikan sungai ini, jenisnya ikan sungai, ini ikan gabus ya. Ini. Kalau mau cari ikan gabus ada di sini ya, ada jual kita ya di pasar Sosok, pasar sayur Sosok. Ini box sebelah ini kita mau lihat juga, kita spill-spill ya penghuni boxnya. Ini masih di kawan-kawan, ini persiapan es kita. Nah, sedikit persiapan es kita ini untuk menjaga keawetan ikannya, atau bahan-bahan lain, cukup es batu aja. Ikan gabus kawan-kawan, mau beli sini, ada di pasar Sosok? Ada. Dan hidup nggak ya? Nggak ada yang hidup, mati ya. Soalnya perjalanan ini jauh. Masih bisa, kita obat. Ini masih fresh ini. Fresh ya, ikannya. Dapat langsung. Dapat langsung jual ya? Langsung dijual. Ini kurang lebih beratnya 1 kilo. Ya, segituan. Kita potong ikan mayong lagi. Ini ekor mayong. Yeah. Mayong. Kita motong ekor mayong yang ini ya. Saya kasih kilo. Ya, motongnya. Ya. Nah, ini siapin ke kantong ya. Ya.
Oh, cumi itu ya? Ada udang, ada ikan. Ini ikan anu nih, ikan sungai, ikan tilap. Raw profesional. Ini namanya ikan tilam, ikan sungai. Oh, kita lagi.